Oke guys, tadi saya udah top up diamond dan saya mau beli M3 pass ya. Di sini ada tersedia M3 pass sama premium. Saya belinya yang M3 pass ya. Karena percuma juga beli premium karena bener-bener nantinya kalian nggak bakalan dapat juga skin yang Roger Prime. Nanti bakalan saya jelasin kenapa kalian tuh nggak bakalan bisa dapetin Roger Prime kecuali kalian tuh super sultan. Dan Roger Prime ini menurutku lebih mahal sih daripada skin legend dan lebih susah didapetin. Susah banget, seriusnya. Nggak bakalan dapet kalau saya sih. Jadi untuk mendapatkan skin yang Prime ini sungguh sangat susah ya. Sungguh sangat susah karena di quest harian itu sekitar 528 per hari. Dan ini kemungkinan yang apa namanya spend diamond ini bakalan dihapus nantinya. Jadi weekly ya. Jadi weekly guys, setiap minggu. Jadi kalau harian itu 528 berarti 2 hari itu nambah selevel guys. 2 hari nambah selevel doang guys ya. Untuk level ke 75, karena ini dapatnya di level 75 prime passnya, itu susah banget gitu ya. Sangat-sangat susah sekali. Jadi kalau misalnya kalian ngandelin quest harian itu sekitar 528 kali 35 berarti sekitar 18 ribuan ya, 18 ribu XP lah. Anggap aja 18 ribu XP. Jadi 18 ribu kalian kalau di 18 baru dapat ini guys, Chest of Glory guys, yang isinya tuh Aldous. Kalau beruntung, kalau nggak beruntung ya dapat Rial ya. Menyedihkan juga ya. Terus tapi jangan khawatir, di sini ada dukungan tim ya. Quest dukungan tim itu 1000 kok 1000 sih? Dukungan tim itu 50. Jadi sekali klik itu dapat 50 XP kali 35 karena 35 hari ya. Ini M pass-nya itu 35 hari. Ini di sana ada tulisan di pojok pojok sini nih. M pass M3 pass 35 hari. Itu 50 kali 35 berarti 1750. Kalian bisa sampai level 19. Oh enggak, sampai level 20. Karena tadi kan 18.000 lebih ya, 18.300 ditambah 1700 ya, berarti sampai level 20. Itu kalau kalian dukung terus ya, dukung tim terus setiap harinya. Terus ada juga MCL ya, MCL 2700 dikali 5, 2700 kali 5 13.000 karena 5, tapi ini 5 minggu ya guys ya. Ini 5 minggu guys. Jadi kalian harus login terus ya. 5 minggu guys. Jadi 13 sampai level 13.000 berarti 13 level ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dapetin ini guys, dapat Glorious Takedown. Tapi 30 hari doang tulisannya. Anjir gak tuh? Ini trial, cok. Bajingan, cok. Sumpah tuh. Anjir, 30 hari goblok sekali ya. Sangat-sangat tidak mungkin, guys ya. Ngapain ngejar level 33 cuman dapat trial? Terus ada juga di sini level apa namanya? Login tanggal 6 Desember nanti ada 2000 XP berarti tambah sampai sini guys. Ini level 35 ya. Berarti karena tambah 2000 berarti kan 2 level. Terus ada juga login 7 Desember sampai 19 Desember itu 4000 XP guys. Jadi total XP-nya itu ada 39.700 berarti sampai level 39 kalian ya. Cuma sampai sini kalau kalian tuh login harian, terus dukung tim, MCL, login 6 Desember, login 7 Desember sampai 19 Desember. Sampai 19 Desember bulan besok kalian cuman dapetin 39.000. Anjay gak tuh? Pelit sekali ya. Terus ada quest tambahan juga, itu ada tebak tim yang menang itu sekitar 12.880 XP. Berarti totalnya itu kayak tambah 12 level ya. Ya kan? Ya, 39 berarti enggak. Berarti sekitar tambah 13, berarti 13 karena tadi 39.700 12.800 berarti tambah
nya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai level 52. Terus ada pakai M3 banner ya, di tanggal 4 Desember kalian bisa pakai M3 banner sampai tanggal 2. Itu 270 kali 12 kali berarti 4 Desember sampai 2 Januari karena ya. Itu ini cuma 12 kali ya, nggak bisa tiap hari ya guys ya. Jadi 3240 berarti tambah 3 level. 1 2 3. Kalau kalian itu dapat ini guys, dapat return guys. Ya kan? Jadi kemungkinan seluruh totalnya tadi itu berapa sih? 12.000 tambah 39 ditambah 3.000. 39 tambah 2, 39 2 tambah 3.000. 55 ribuan lah, 55 ribu XP guys ya. 55 ribu XP, berarti bener sampai sini, cuk. Gila nggak tuh? Kalau misalnya kalian tuh pengen level 75 itu kalian harus beli, cuk. Nih. Level tuh 200. Coba 200 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kali 2 4000, cuk. Anjir, 4000. Wah, per level 200. 4000, cuk. Itu kalau kalian tuh nyelesain quest semuanya. Itu kan semuanya sampai di sini. Kalau semuanya itu kalau kalian super rajin, super super duper rajin. Kalau pengen ke 75. Ha. Anu lagi, cuk, masih masih apa namanya? Masih harus spend diamond, cuk. Mengerikan sekali. Ya kan? Itu pun kalau tebak menang tadi tuh kalian tuh bener nebaknya. Kalau salah nebaknya nggak dapet, cuk. Ya kan? 12.000. Kalau tebak menang. Kalau tidak menang, tidak dapat XP. Anjir. Ah, tidak mungkin ini skin didapetin oleh orang-orang miskin seperti saya. Tidak mungkin. Apalagi, aduh anjay. Level ini 75, ini 85, ini level 100. Sungguh-sungguh tidak mungkin dapetin, apalagi dapetin ini. Goblok. Itu muntun ngapain ya? Anjir loh. Ini kalau kalian tuh level 30, level 150, nanti kalian bakalan dapat figur ya, nanti dikirim. Dikirim via apa namanya? JNE atau ya pokoknya kurir lah, dikirim kurir sama Moonton ini udah kalian dapetin figur beneran loh. Jadi patung, kalian dapat patung si Roger nanti. Kalau kalian tuh bisa sampai 100 level 150. Ini khusus sultan sih, sumpah ini berjuta-juta sih dapatnya sih. Ini kualit apa namanya? Beli figur ini tuh puluhan juta anjir. Puluhan juta, cowok, sumpah anjir. Anjir. 75 nambah ini 10, 10 nih coba ya. 75, 75 ke 85, ini kan 85 ya. 75 ke 85 nambah 2000 diamond. 2000 tambah ini 4000. Berapa tuh? 15 ya, 15 berarti 25, 3000. Tambah 3000, cuk. Ini ke sini 4000. 4000. Ini 15 berarti 4000 tambah setengahnya. Wah, gila sih. Ini juga level 101, 105 tiba-tiba. Anjir, cuk, gila. Banyak banget anjir. Untuk dapetin kayak gini tuh banyak banget, cuk. Udahlah. Player gratisan kayak saya tuh mendingan tidak usah bermimpi untuk dapetin skin ini, enggak usah bermimpi, cuk. Level 75 ya. Nih. Enggak usah bermimpi. Mengerikan.